Assalamualaikum semua. Okey, hari ini kita daripada tim Medicine Kit nak tunjukkan cara-cara penggunaan Norma Pressure Fit Safety Kit. Okey, yang ni memang sesuai untuk ibu bapa yang ada anak kecil kat rumah. Okey, yang ini kita tunjuk sebagai contoh je ya. So kita tak pasang betul-betul dekat tepi dinding, tapi boleh ikutlah apa yang kita ajar ini. Okey, so mula-mula yang ini kita ada Norma punya lock dekat atas ni. So tolak ke dalam yang kali hitam tu bentuk tiga segi, baru boleh buka lock dia. Okay, second lock ada dekat bawah, dia ada depan dengan belakang. Okay, okay, baru boleh buka. Okay, so untuk lock semula, boleh lock yang bawah then lock yang atas. Okay, so bila pasang betul-betul, yang ni akan mencantum kat sini, akan masukkan dan lock. Okay? Okay, untuk pengetahuan semua, Norma Safety Kit ni juga ada sediakan extension, tapi extension berlainan. So, siapa rumah yang agak lebar di bahagian tangga atau di bahagian dapur ke untuk letakkan safety gate ni, boleh tambah lah. Okay, contoh yang sedia ada, kita memang dah siap pasang kat sini Norma Safety Gate. Okay, yang tepi sekali ni, yang ini dia size 7 cm. Okay, yang ni kira yang paling kecil lah. Extension yang paling kecil adalah size 7 cm. So extension yang panjang sikit adalah size 14 cm. So ini sebagai contoh untuk 14 cm. So yang 14 cm ni kita tak pasang lah, ni kita tunjuk contoh saja. So cara untuk pemasangan Norma Safety Gate ni sangat mudah. Cuma masukkan dia punya ni sahaja. Pengikat. Pengikat dia. Tuan-tuan boleh masukkan pengikat dan di situ tepi sini ada lubang. So bila dah masuk pun boleh attach dengan extension. Okey, contohnya cuba masukkan. Dan di sini ada lubang, puan-puan boleh masukkan di sini. Dan puan-puan boleh tengok berapa measure berapa berapa besar puan-puan punya rumah kawasan yang kawasan nak diletakkan. Yes. Okay, standard size untuk Norma yang sedia ada yang kita dapat ni akan dia punya size lebih kurang 75 cm hingga 82 cm. Okay, so tinggi dia lebih kurang 138 cm untuk contoh yang kita ada kat depan kita ni sekarang. Okay, cara pemasangan pun jangan risau, tak perlukan sebarang paku dan juga tak perlu drill. Memang dia dah bagi bahan siap, just tinggal pasang sahaja. So memang semudah itu. Kita tengok kat kotak ni, dia punya pasang macam ni sahaja. Okay, sangat mudah. Okay, jangan risau apa-apa pun, Norma Safety Kit ni memang dah include sekali dengan dia punya buku. So apa-apa boleh tengok manual book ni lah dekat dalam. Okay. Okay semua, terima kasih.